Shalom. Selamat malam jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di malam ibadah puji dan doa. Nah, sebelum kita masuk ibadah, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, bagi kami semua akan siap untuk memuji Engkau. Kami mau bersenang-senang, kami mau bersuka cita Tuhan, bersorak bagi namamu. Berkati ibadah ini Tuhan, kami mau buka ibadah ini dengan namamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya dan jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena bulan ini angin baru Tuhan tercurah bagi kita. Amin. Katakan hati.
syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri kini hanya untukmu. Pujian, kerinduanku datang padamu Tuhan. Mari kita katakan, kerinduanku datang padamu.
telah layakkan bagi kehidupan kami semua umat-umat. Tidak ada satu kata pun yang bisa untuk melukiskan betapa indahnya kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Sebab bagi-Mu segala pujian kami dan kemuliaan hanya ada pada-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya, Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tuhan pasti selalu memberkati kita, selalu memberi kita yang terbaik, selalu berikan semangat, sehat, dan kuat kalau kita selalu bersama dengan Dia. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau, kami rindu pada firman, lapar pada firman, berbicara pada kami, biar lewat firman-Mu inilah membuat kami semakin dekat pada-Mu, semakin intim bersama, semakin bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua ikut live streaming ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, tema sama seperti Alkitab mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, saya ambil Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26.
Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan ada iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mesbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang di suruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang benar pasti membawa sebuah perubahan hidup, menghasilkan perbuatan baik. Bukan karena perbuatan itu menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan itu menghasilkan buah yang baik. Nah, seperti rambu dan tanda merupakan hal yang memberikan informasi sekalipun tidak semua orang paham dengan lambu dan tanda itu. Tanda atau lambu itu berarti untuk orang yang sepakat tentang tanda atau lambu itu. Nah, seperti tali kimisi adalah tanda yang disepakati oleh kedua pengintai dengan Lahab. Nah, itulah tanda dari perjanjian di antara mereka. Bisa kita lihat Yosua pasal 2 ayat 21. Perempuan itu pun berkata, seperti telah kamu katakan, demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepaskanlah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kemisi itu pada jendela. Nah, jadi tanda atau rambu itu menjadikan kita jelas apa yang mau diungkapkan dengan tanda atau lambu itu. Bagaimana iman kita? Apa tanda dari iman saya dan saudara? Apakah menunjukkan bahwa kita ada orang yang beriman? Dengan berdiam diri, maka orang bisa melihat tandanya. Penulis kitab Yakobus berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita harus sadar bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itulah iman menjadi sempurna. Nah, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percaya Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, kita baca lagi dengan Kejadian pasal 22 ayat 15 sampai 18.
untuk kedua kalinya berseru malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyiarakan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus, lewat iman dan perbuatan Abraham sehingga diberkati Tuhan luar biasa. Abraham juga disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kita lihat bahwa manusia itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang di suluh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Nah, kita baca lagi Yosua pasal 2 ayat 9-15. Dia berkatalah kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa telah Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut tebel laut di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ya Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Nah, kita lompat ke ayat 23. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat perbuatan ketaatan Rahab, sehingga Rahab sendiri dan keluarga Rahab diselamatkan dari maut. Nah, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman ditindaklanjuti dengan perbuatan, itulah yang membuat orang paham dan tahu. Ya, membuat orang paham dan tahu bahwa kita ada orang beriman, bukan orang yang tak tahu bara atau tujuan. Karena perbuatan-perbuatan kita menunjukkan bahwa kita ada murid Kristus, menjadi orang lain tahu kita ada orang Kristen. Bukti yang pasti dari iman ada perbuatan yang baik. Sementara imanlah yang membenarkan. Imanlah membenarkan, tidak pernah bisa sendirian. Terdapat keselarasan yang sempurna
antara Yakobus dengan Paulus dalam hal pembenaran. Paulus mengingatkan manusia tentang relasi dengan Allah, di mana dia dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan. Yakobus mengingatkan manusia tentang relasi dengan sesama manusia, di mana perbuatan ada bukti nyata dari iman. Nah, kita memiliki hak untuk percaya bahwa pengakuan iman tidak menghasilkan buah adalah pengakuan yang kosong. Muncul kesalahan seseorang adalah apabila orang berupaya menjadi lebih baik melalui perbuatannya untuk tujuan kemanusiaan. Ini akan berdampak pada pemujaan manusia karena perbuatan baik. Memisahkan iman dan perbuatan bisa berdampak pada kesesatan. Nah, firman ini menegur kenyataan adanya orang Kristen yang tidak peduli pada saudara seiman yang miskin atau kesusahan. Nah, Yakobus mengingatkan tanpa ungkapan kepedulian, iman itu mati dan tak berdaya. Tanpa ketaatan, tindakan serasi dengan iman, sesungguhnya iman itu kosong atau mati adanya. Dan kehidupan iman yang dinamis akan tampak dalam sikap seseorang terhadap sesamanya. Kesejatian iman akan terlihat pada sikap seseorang terhadap lingkungannya. Nah, pekakah kita pada kebutuhan sesama? Pedulikah kita untuk ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat? Lengan tangankah kita pada masalah sosial sehingga mau terlibat setidaknya dengan menaikkan doa pribadinya? Iman murni dalam Kristus akan menghasilkan perbuatan kebaikan yang murni digerakkan oleh iman. Tidak ada alasan untuk memisahkan keduanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menunjuk pada kehidupan Abraham dan Lahab, Yakobus menegaskan iman dibenarkan oleh iman yang melahirkan perbuatan benar. Perbuatan itu membuat iman mereka jadi sempurna. Abraham mentaati perintah Allah agar mengorbankan Ishak. Lewat perbuatan ketaatan Lahab, sehingga Lahab terluput dari murka Allah. Nah, Lahab meski dengan sedikit informasi telah bertindak menyembunyikan mata-mata Ishak di rumahnya. Nah, Lahab adalah seorang wanita yang dipandang rendah dan berdosa. Lahab sudah melacurkan diri selama 40 tahun sejak ia berusia 10 tahun. Namun Lahab dibenarkan karena keberaniannya menyambut kedatangan Israel atau mata-mata Israel atau pengintai-pengintai dari Israel dengan mempertaruhkan nyawanya. Keberanian itulah ada bukti dari imannya. Jadi pesan Yakobus semakin jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah seperti mayat atau tubuh tanpa roh. Iman harus berpadu dalam perbuatan. Iman dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Iman dan perbuatan ada kesatuan yang tidak terpisahkan. Melalui perbuatan kita menunjukkan, membuktikan iman sejati dalam hidup kita. Kedua perbuatan tersebut antara Abraham dan Lahab ada ketaatan pada perintah Allah membuat mereka dibenarkan. Nah, apakah berarti mereka diselamatkan melalui perbuatan? Abraham dibenarkan ketika menerima, mempercayai janji Allah lewat Kejadian 15:6. Lalu percaya Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Dan kita lanjut Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saat Abraham akan mengorbankan Ishak, Allah bergemetar bahwa Abraham sungguh takut akan Allah. Bukan maksud Yakobus mengajar bahwa orang dibenarkan dan diperhitungkan selamat
melalui perbuatan. Yakobus tidak menolak keutamaan iman untuk keselamatan. Yang Yakobus tolak adalah iman sebatas pengetahuan tanpa ungkapan nyata di dalam perbuatan. Iman menghasilkan perbuatan. Perbuatan menyebabkan iman yang termanifestasikan. Nah, maksud Allah pada iman manusia ada agar rencana penyelamatan, pengudusannya tergenapi dalam diri orang beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati karena tidak ada dinamika membuat orang maju dalam perbuatan serasi dengan Tuhan. Seperti hanya untuk menjadi manusia perut tubuh dan roh, demikian juga untuk hidup sesuai rencana Allah. Manusia harus memiliki iman yang berbuat atau perbuatan yang termanifestasikan dari iman. Keduanya tak boleh dipisah. Tak ada kata berhenti bagi pembelajaran iman. Jerih payah untuk menampakkan perbuatan iman harus terfokus pada pertumbuhan iman. Keberhasilan dalam berbuat baik bukan untuk ditonjolkan, melainkan agar kita bersyukur kepada Dia yang setia menolong kita agar tetap melakukan kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gunanya bila seseorang mengaku beriman tetapi tidak disertai dengan perbuatan sebagai pemujudan imannya. Yang ilustrasikan dipakai tadi ayat 15-16 menggambarkan bahwa perkataan tanpa tindakan konkret selaras keperkataan adalah omong kosong yang tidak akan membawa dampak apapun bagi orang lain. Betapapun besarnya bentuk perhatian melalui kata-kata, pertolongan tidak akan menolong orang yang sedang kelaparan dan kedinginan. Kalau dibutuhkan adalah makanan dan pakaian. Bukan hanya pintar menghibur atau kata-kata indah, tapi harus melakukan sesuatu diperlukan orang tersebut. Jika dia perlu makan dan pakaian, ya kasih aja itu. Saya masih ingat orang tua itu sekitar usia 60-an. Pagi-pagi datang ke rumah saya. Dia mengatakan bahwa dia sering ke gereja, tapi bukan gereja kita. Sepatunya rusak, tidak layak lagi dipakai. Kemudian dia bertanya kepada saya, adakah sepatu bekas yang jarang dipakai? Saya tanpa pikir panjang lagi, saya langsung kasih sepatu saya pada dia. Selang beberapa bulan, kemudian dia datang kembali ke rumah saya. Dia minta baju bekas. Saya tetap kasih dia sesuai dia perlu. Nah, bagaimana orang lain mengenal kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah dari KTP, surat baptis, surat CD, atau surat keanggotaan gereja? Semua identitas ini tidak menjamin bila perbuatan baik kita tidak terjemin dalam kehidupan kita. Inilah iman yang kosong dan mati. Mengapa demikian? Karena iman yang hanya muncul dari pengakuan tanpa penghayatan dalam keseharian tidak menyelamatkan. Tetapi iman tidak terwujud dalam perbuatan merupakan slogan kosong, hanya enak didengar tanpa membawa perubahan apapun dalam dirinya. Tak bedanya dengan pengakuan setan seperti ayat 19 mengatakan, ya, setan adalah kepercayaan, pengakuan setan bahwa Allah itu baik. Yesus Kristus adalah anak Allah maha tinggi, tidak membawa pengaruh apapun bagi setan itu. Abraham dibenarkan bukan karena iman yang kosong, namun karena perbuatan selaras dengan imannya, sehingga Allah berkenan kepada Abraham. Tak ada gunanya bila kita hanya mengaku dan percaya bahwa Allah maha kuasa membangkitkan orang mati, tapi tidak sungguh-sungguh melaksanakan kehendak Tuhan. Julukan bagi Abraham, bapak yang beriman, sahabat Allah, memang tepat disandangnya sebagai orang yang melakukan imannya.
Berapapun besarnya kita mengakui memiliki iman kepada Yesus Kristus, namun tanpa perbuatan selaras iman, tidak akan mengubah apapun dalam hidup kita sebagai Kristen. Iman mati dan iman tidak pernah benar-benar menjadikan diri seseorang itu milik Allah secara utuh. Iman yang mati adalah iman yang tidak menghasilkan buah yang baik dan benar. Buah yang tidak memuliakan Allah. Buah yang merusak nama baik Allah. Iman yang mati akan selalu menjadi batu sandungan. Iman yang mati adalah iman mencemarkan kekristenan. Membuat nama Yesus tidak dikenal dan tidak dimuliakan. Ingatlah bahwa iman beserta perbuatan akan menghasilkan kesempurnaan iman yang utuh. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih lewat firman-Mu pada pagi ini. Kami sangat mengerti yang Kau sampaikan firman-Mu pada pagi ini. Iman halus beserta dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tidak ada gunanya. Maka lewat firman pagi ini, ya Tuhan, Roh Kudus, berikan kami hikmat pengetahuan. Roh Kudus selalu menuntun diri kami, selalu membimbing dalam iman kami, sehingga kami bisa melakukan sesuai kehendak. Sebab kami punya belas kasihan kepada sesama kami jika dia memerlukan kebutuhan. Supaya kami bisa mengerti kepentingan orang lain. Lewat firman-Mu hari ini membuat kami sadar dan mengerti apa yang harus kami lakukan harus selaras dengan firman-Mu. Apa yang saya lakukan harus sesuai dengan kasih yang dari Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang ikut live streaming hari ini. Hamba tetap meminta ulurkan tangan-Mu, tangan Allah yang perkasa, tangan Allah yang penuh pengharapan, tangan Allah selalu membuat mujizat-mujizat. Kau jamah setiap orang yang mengasihi-Mu, yang mencintai-Mu, yang berani berkorban bagi-Mu, selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Bila ada anak-anak-Mu saat ini sakit penyakit, Kau sembuhkan. Saat dia anak-anak-Mu mengalami banyak tekanan penderitaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Saat dia ada masalah demi masalah terjadi dalam kehidupannya, rumah tangganya, bisnisnya, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan lebih baik lagi. Bapak, saya mengerti bahwa Allah kami sembah Allah hidup, Allah sanggup melakukan segala-galanya, Allah yang peduli, Allah terlibat dalam segala bidang apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan yang terbaik. Kasih-Mu panjang, lebar, luas, dalam. Tidak Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Alahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sidang Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai merata. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati semua.